Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Didampingi Ketua Umum Persib Kartika Chandra Kirana, Nyonya Rahma Dudung Abdurrahman, melaunching serta meresmikan Desa Agrowisata Tekno 44 Kodam 2 Sriwijaya. Kasat menyampaikan, peresmian Desa Agrowisata merupakan salah satu upaya TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 2 Sriwijaya, dalam mengatasi kesulitan rakyat dan senantiasa menjadi solusi, serta melakukan tindakan-tindakan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Sering saya katakan bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara, TNI Angkatan Darat jangan terlalu banyak berdiskusi, tetapi lakukan. Begitu juga di saat orang lain sedang rame-rame diskusi, kita sudah beraksi. Sebenarnya latar belakangnya adalah bahwa di Sumatera Selatan, dari mulai tahun 2015-2019, yang merupakan siklus 5 tahunan El Nino, kebakaran hutan terus terjadi. Karena di wilayah Sumatera Selatan ini, banyak sekali masyarakat yang membuka lahar dengan cara bakar. Karena 99% ternyata kebakaran hutan dan lahan adalah karena ulah manusia. Kuncinya berarti pencegahan. Di samping itu banyaknya lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan. Inilah yang kemudian lahir agrowisata Tekno 44 ini. Usai peresmian, Kasat beserta rombongan juga meninjau kebun bibit rakyat, UMKM, serta kegiatan pemeriksaan ibu hamil dan anak stunting. Selain itu, rombongan juga meninjau kompleks edukasi teknologi pertanian dan perikanan, serta lokasi perkebunan hortikultura. Dilanjutkan dengan pelepasan ikan, tanda dimulainya lomba memancing. Kita membuat sebuah pekan ikan otomatis yang bisa diatur dari aplikasi via Telegram, Pak. Karena via Telegram itu kan aplikasi yang sudah legal dan sudah terjamin di Play Store, Pak, dan terjamin. Nah, di situ kita bisa mengatur tentang pakan ikan otomatis secara manual dan otomatis. Harapan kami agar pakan ikan otomatis ini berguna dan bisa berlanjut agar bisa bekerja sama lagi untuk tempat yang selanjutnya, seperti yang perkebunan atau agrowisata lainnya. Kawasan wisata ini benar-benar sebagai kawasan yang mendidik, ya, edukasi. Kemudian kita akan, masyarakat akan menemukan banyak teknologi terapan dari seluruh kawan-kawan akademisi di sejumlah universitas di Palembang. Kita ingin sekali memperoleh kesempatan untuk berinovasi. Nah, ternyata ada di sini, gitu. Salah satunya mungkin yang kita kembangkan adalah mimpi lama bahwa Sumatera Selatan ini banyak sekali perairan yang selama ini penduduknya, perairan itu mestinya kaya karena banyak air berarti banyak kehidupan.